Minecraft, tapi aku bisa buka blok. Jadi kita akan pakai cukuran sakti untuk bisa membuka blok-blok yang ada di Minecraft. Dan dari sini kita bisa dapat banyak banget barang-barang yang OP, guys. Dan kita akan pakai barang-barang ini untuk kalahkan Ender Dragon, guys. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai habis. Let's go. Selamat datang di channel Pak GM. Kembali lagi dengan Detektif GM. Yang hari ini kita akan memecahkan masalah yang baru di dunia ini, guys. Jadi seperti kalian tahu, di dunia ini ada banyak sekali misteri, guys. Yang sebelumnya kita sudah memecahkan misteri berupa pickaxe Thanos dan juga ada armor Thanos, guys. Oh, bukan kamu ya. Aku tidak mau memecahkan misteri tentangmu. Kenapa kamu jadi sangat bertulang tak berdaging dan kamu nembakin panah? Ya mungkin karena kamu gak punya jodoh kali. Ya guys, mungkin dia sekarang udah tenang di sana, guys. Ya udah, sekarang kita bakal tanya dulu ke Pak Kades apakah ada misteri lain yang ada di dunia ini, guys. Cuma kemarin itu aku udah nitip sama arsitek Handoko itu untuk naruh barang-barangku yang berupa Infinity Armor, guys. Dan aku gak tahu apakah benar si Handoko ini itu sudah naruh barang-barang kita. Kita coba tanya dulu, guys. Apakah Anda Pak Handoko? Dia bukan Pak Handoko, guys. Sepertinya sekarang aku harus mencari barang-barangku yang udah aku titipkan ke Pak Handoko yang sudah menghilang. Jadi ya, kita coba cek di rumah yang udah dibuatkan oleh Pak Handoko kemarin. Kita coba lihat ke atas sini, guys. Dan udah di-upgrade, guys. Tapi kenapa pintunya dibiarkan terbuka? Ini barang-barangku bisa hilang. Oh, ada tambahan lampu, guys, kali ini, guys. Dan ini Infinity Pickaxe kita, Ember Sakti kita, dan Infinity Armor. Cuma ditaruhnya kenapa sempit banget? Ini sama sekali nggak megah, guys. Ini jelek banget, guys. Kayaknya kita harus melakukan renovasi nanti, guys. Tapi kalau ngomong soal renovasi, nanti kita bahas nanti ya, guys. Ya sekarang kita harus ketemu Pak Kades dulu, guys. Tapi sebelumnya aku harus ngambil Hebel ini karena aku kelaparan. Jadi aku ambil dulu beberapa. Maaf, Leji, karena kamu nggak pakai Hebel ini, aku bakal makan Hebelmu. Kita proses jadi roti dulu, guys. Nggak langsung kita makan gitu juga, guys. Hey! Jangan kita, aku mau tes kriuk nih. Oke, kita ambil gandumnya. Paling nggak kita punya 9 roti nih, guys. Udah cukup banget. Jadi sekarang kita datengin dulu crafting table kita, guys. Bentar. Crafting table. Crafty. Oke, crafting table. Bam. 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 Boom. Oke, kita udah punya 9 roti, guys. Sekarang kita tinggal ke rumahnya Pak Kades. Pak Kades, apakah kamu ada di rumah? Oh, kayaknya dia lagi pergi deh. Apa kamu lihat Pak Kades? Dia lagi pergi sama Uncle Ben. Coba deh kamu ke tempatnya Uncle Ben sekarang. Oh, dia lagi tempatnya Uncle Ben, guys. Yaudah, kita sekarang ke tempatnya Uncle Ben. Kita samperin Uncle Ben, apakah benar ada Pak Kades di sana? Uncle Ben. Oh, pintunya kebuka, guys. Bentar, coba kita samperin dulu. Oh, kok kosong? Kosong. Kok ada bukain kuil? Pesan dari Uncle Ben. Oke, kita coba lihat, guys. Aku pamit bentar karena aku harus pegangin jaringnya Spider-Man bareng Pak Kades. Sementara aku tinggalkan sesuatu untukmu. Maksudnya apa ini, guys? Ninggalin pesan sementara dan dia megangin jaringnya Spider-Man? Aku nggak tahu, guys, maksudnya apa. Tapi aku penasaran, dia ninggalin what? Pencukur blok? Apa ini, guys? Pencukur blok. Apakah artinya kita bisa mencukur blok dengan ini? Apa ini misteri yang ada di dunia ini juga, guys? Aku nggak tahu ini fungsinya gimana, guys. Tapi kayaknya aku mau coba random ke sini dan oh my god, pebble cannon. Kita ambil dulu, guys. Apa ini? Kerikil? Ini kerikil cannon nih maksudnya nih, guys, ya. Coba kita coba. Oh my god. Oh my god, ada pebble cannon lagi. Aku penasaran apakah benar nih senjatanya kuat, guys. Ini gimana cara pakainya? Pukul nggak bisa, klik kanan coba. Oh my god. Oh my god. Itu gampang banget ngekill yang pakai ini OP banget, guys. Aku bisa bayangin kalau aku pakai ini buat manhunt, pasti musuhnya ketar-ketir, guys. Apa ya kita bisa pakai ini buat manhunt, guys? Kalau kalian setuju ini dipakai buat manhunt, pencet tombol subscribe-nya sekarang juga, guys. Dan tombol like-nya, ayo, guys, langsung sekarang juga, guys. Oke. Tapi gini, guys, ini kan OP banget ya, guys, ya. Dan aku nggak tahu apakah ini kita bisa pakai untuk ke semua blok. Aku penasaran, guys. Karena hal yang pertama kita cari di Minecraft adalah kayu, dan aku mau mencoba untuk mencukur kayu ini, dan guys, kita literally baru aja mencukur kayu. Ya, barusan juga habis nyukur batu sih, guys. What?
Banks. Oke, okay. Lock Shield. Oh my god, apa ini guys? Perisai. Oh my god, ini perisai gitu guys, shield biasa gitu. Lock Axe. Oke, okay. I mean, kita punya kapa ini dan punya shield ini tuh ngehemat banget guys. Kita nggak harus bikin-bikin lagi. Coba kita. Oh my god, ini langsung hancur. Gila, coba. Kita coba di sini guys. Wah, gila. Let's go. Ini damage-nya berapa sih? 9,5. Ini damage-nya gede banget loh guys. Coba jebret. One hit. Ini gila banget. Ini OP banget guys. Ini kalau kita pakai buat main hunt, buat opening udah bagus banget guys. Tapi aku penasaran guys, kalau kita cukur call apakah bisa? Oh my god, kita bisa cukur call guys. Call pickaxe. Oke, kita ambil dulu guys. Aku gak tahu ini fungsinya apa guys, tapi aku penasaran guys. Oh my god, itu iron kenapa gede banget ya? Coba kita hancurin dulu. Boom. Gak terjadi apa-apa guys. Tapi aku penasaran guys, apa kita bisa pakai ini untuk kita ke dirt dan oh my god, worm. Apa kita butuh ini guys? Cacing ini dercang. Aku nggak tahu apa kita perlu dercang. Tapi yang pasti kita perlu crafting table. Kita bikin dulu. Terus habis itu ini kita hancurin. Oke, nggak ada apa-apa. Tapi penasaran guys, ini kita bisa buat apa nih guys? Worm. Apakah kita bisa mendapatkan sesuatu dari sini guys? Atau kenapa ada pohon di tengah laut itu? Kurset banget guys. Kayaknya sih aku bakal coba guys untuk makan ini. Dan oh my, what? Kenapa tiba-tiba tumbuh pohon guys? Terus kita juga dapat efek loh. Wah, gila. Kayaknya sih kita harus ngambilin cukup banyak guys ya, karena ini efeknya bagus banget kayaknya guys. Ntar kita ambilin lagi dercang. Please, aku butuh cacing. Oke, aku butuh cacing. Udah ada satu cacing di sini guys. Kita cukurin lagi. Oke, nice, cacing lagi guys. Oh my god, gak ada cacing lagi. Kita perlu cacing guys. Oke. Apakah ada cacing di sini? Cacing. Oke. Berarti kalau kita makan ini sambil kita ngarahin ke arah blok, itu bakal tumbuh pohon. Begitu ya konsepnya. Kayaknya sih barusan karena asal tumbuh aja guys. Aku nggak tahu kenapa. Tapi kita dapat hunger loh guys. Dan ini, oh my god guys. Oh, dari haze-nya. Oh, nggak. No. Oke, selepet dulu guys. Let's go. Oke, kita makan dulu guys. Oke. Aku mau coba cukur koper guys. Kayaknya kalau kita cukur ini bakal dapat barang OP guys. Kita coba dulu. Oke, itu ada suara kecukur guys. Lightning blaster, raw copper. Oke, what the hell? Weh, ini buat apa ini guys? Ya, kita baru saja ngeluarin petir dan kayaknya itu konsumsi koper kita deh guys. Coba. Oh iya, bener guys. Berarti kita harus ngambil koper yang agak banyak buat ini jadi amunisi guys. Kita ambil dulu. Bam. Let's go. Kita punya alat penyembur petir. Bukan penyembur petir sih, kayak ya blaster petir gitu lah pokoknya. Ya, pokoknya makan ini skeleton. Let's go. Iron guys. Aku penasaran apa yang bisa kita dapat dari cukur iron guys. Coba kita matiin dulu ini biar tetap aman guys. Kita cukur. Iron lagi, let's go. Ironnya banyak banget, sumpah guys. Coba kita mining. Oh, kalau kita mining pakai ini guys, kita dapatnya tuh kayak versi siltas dan versi smeltnya guys. Jadi kayak kita tadi mining batu, kita dapatnya stone. Aku baru nyadar guys. Terus kalau kita mining iron, kita dapatnya langsung iron guys. Jadi wah, ini OP sih guys. Ini OP banget. Tapi aku perlu cukuran aja guys, karena oh my god, raw iron pickaxe. Oke. Coba apa lagi dari sini? Raw iron chest plate. Oke, kita pakai dulu guys. Kita pakai dulu full set. Kurang sepatu sih guys, tapi ini gila guys. Ini kalau kita Batman hunt, indah. Kita dapat full set iron dari awal, ini udah enak banget guys. Coba. Oke, kita nggak perlu itu guys. Kita perlu sepatu guys. Sepatu, di mana iron lagi guys? Kita cari iron dulu. Iron. Oh, iron. Di mana kamu iron? Oh, let's go, ada iron di sini guys. Kita ambil. Oke, sepatu, let's go. Kita dapat sepatu dan kita punya full set raw iron armor guys. Tapi ini ironnya tuh gimana ya perbandingan armornya? Coba kita coba tes dulu guys. Kita lihat apakah ini lebih OP dari iron biasa guys. Coba kita tes helm ya, karena lebih gampang. Coba 3, 2,
berarti lebih OP guys. Raw Iron lebih OP. Aku gak butuh kamu lagi, Iron Helmet. Bye bye. Oke guys, kita sekarang tinggal cari barang-barang lainnya. Dan aku kayaknya pengen bikin ini guys, bikin cobblestone, bikin furnace gitu guys, pakai cobblestone. Soalnya aku pengen nge-smelt beberapa ini guys, khususnya ember, karena kita perlu ember untuk nanti kita misalnya perlu ngapa-ngapain gitu guys. Misalnya kayak kita perlu ke DM, terus macam-macam lainnya guys. Tapi sebelum itu kita harus cari gold dulu guys, karena aku penasaran apakah kita bisa ngecukur blok gold di sini. Please, kita udah punya ember dan ini kayaknya udah cukup sih guys ya. Kita juga nggak perlu shield karena kita udah punya shield. Dan sekarang kita tinggal cari gold dulu guys. Let's go, kita mungkin ya mining aja kali guys ya. Kita mining dulu, let's go guys. Oke, kita udah di daerah mine shaft dan redstone guys. Redstone juga bisa loh guys setauku. Coba kita coba dulu, 3, 2, 1, BAM! Apa ini? Unstable redstone block? Oke, kalau ini di mining secara tidak benar ini bakal berbahaya. Gitu kah maksudnya kak guys? Coba kita bikin crafting table lagi dan aku mau bikin sesuatu. Oke guys, aku nggak tahu ini kayaknya berbahaya banget guys. Kayaknya berbahaya banget. Coba kita bikin ini aja guys. Kita bikin kita taruh dulu nih guys beberapa barang kita. Cacing ini kita geser, kita taruh ini di sini. Redstone oke. Kalau kita mining kayak gini bahaya nggak guys ya? Aku nggak tahu guys. Aku nggak mau coba-coba. Ini kayaknya berbahaya banget guys. Coba. Kita bikin jalan kayak gini aja. Kita bikin redstone dari sini dan 3, 2, 1. Guys, benda ini sangat berbahaya. Jadi aku kayaknya nggak bakal pakai ini terlalu dekat guys. Aku mau pasang ini jauh-jauh banget. Cuma kayaknya ini bakal bermanfaat kalau let's go, ada gold. Ini kayaknya bakal bermanfaat kalau kita miningnya jauh-jauh banget guys. Itu tadi tuh meledak guys ya. Jadi kayaknya kita tuh bisa ngelakuin sesuatu dengan itu. Tapi kita harus ngambilin dulu guys. Oh my god. Gila, let's go. Oke, kita hancurin dulu guys. Ya, ini apakah kita perlu ini guys, iron lagi? Aku nggak tahu guys. Tapi ya udahlah, kita ambil dulu aja beberapa. Dan sekarang kita melakukan sesuatu, yaitu kita mencari lapis guys. Dan di situ ada lapis. Aku penasaran apa isi dari lapis itu guys. Tapi aku harus nyari gold lebih banyak lagi, karena aku mau enchanted golden apple lebih banyak lagi guys. Yaudah, aku makan dulu deh. Tapi jangan deng, jangan. Oke, kita pakai gold apple. Kalau kita turun apakah kita aman? Oke, aman guys. Oke, lapis, tadi mana lapisnya guys? Lapis, ini. Oke, kita makan cacing. Terus habis itu kita kita makan dulu. Oke. Kita mining. Jangan sampai kambil. Karena aku butuh sesuatu dari kamu, lapis. Coba kita ambil cukuran kita tadi. Bam. Oke. Apa ini guys? Sepatu lapis. Ini kaki lapis nih guys, kita ambil dulu encanannya. Apakah ada lagi di sini? Dan ternyata nggak ada. Kosong. Kayaknya cuma dapat sepatu deh guys. Yaudah, kita pakai dulu sepatunya. Dan ini efeknya apa nih guys? Coba kita mining. Kalau mining jadi ke duplikat guys. Let's go. Coba. Ini sih tadi udah kita buka guys. Jadi pasti bakal dapat banyak. Ini. Nggak begitu kelihatan guys. Kita kayaknya harus cari sesuatu yang lebih kelihatan guys. Mungkin contohnya diamond gitu guys. Gold, let's go. Kita ambilin dulu guys goldnya guys. Dan kita ambilin apel-apel ini. Gold ini boleh, oh my god. Kita ditembakin sama ini guys, sama Skelly. Bentar, coba kita ambil ini. Oh my god, tapi golden apple sih enak guys. Cuma kan aku butuh tuh enchanted golden apple-nya. Coba kita cek yang situ. Let's go, enchanted golden apple. Nah, kita udah punya dua nih guys. Apakah ada lagi nih sekarang? Let's go diamond guys. Bentar, aku penasaran guys. Kita buka atau kita mining guys? Tapi kayaknya sih kalau aku sih bakal buka aja ya, karena oh my god, ini lebih untung guys. Ini untung banget. Kita dapat berapa ini? 21, literally 1 blok guys. Ini diamond ore boots. Oke, ini kayaknya sih kayak sepatu biasa, cuma lebih OP.
Dan ini kayaknya aku bakal cukur juga. Oh my god, full set. Let's go, let's go. Nah ini sepatu kita kebanyakan. Kita taruh lapis di sini dan boom. Ya ini kita buang lagi. Oh my god, kita ganti dulu, kita ganti. Bam, bam, bam. Oh my god, full set diamond ore. Ini OP banget guys. Let's go. Wah gila sih guys, ini kalau aku pakai buat main hunt, aku sih yakin guys itu pada kena mental guys. Oh let's go, diamond lagi. Panah diamond. Let's go, let's go. Kita ambil dulu resin, kita taruh sini. Pebble cannon-nya kita geser kali guys ya. Dan diamond kita ambil juga guys. Tapi diamond orbo, oke. Apakah ini bagus? Oh dia bisa meledak dan mining loh guys. Wah gila, ini OP banget guys. Tapi dia pakai arrow atau pakai apa nih guys? Atau pakai diamond? Coba kita tembak. Oh dia makan diamond guys. Jadi dia tuh konsumsi diamond buat jadi pelurunya guys. Coba kita cek lagi apakah ada diamond lagi di bawah sini. Oh ada lagi, let's go, kita ambil. Oke, bow lagi. Apakah ada lagi yang lain di sini? Oh ada diamond lagi, let's go guys. Let's go. Kita cek, ah nggak ada lagi guys. Kita harus cari diamond lagi guys. Karena setauku ada satu lagi barang yang harus kita temukan dari diamond guys. Diamond. Oh guys, guys, barusan aku di diamond guys. Let's go. Diamond, 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 diamond. Kita ke atas dulu guys, kita ke atas dulu guys. Kita ke atas. Kita ambilin diamondnya dan aku penasaran guys, apa bisa kita dapat satu item lagi nih dari diamond guys. Oh my god, gak ada guys. Tapi kita masih perlu diamondnya ya, karena itu perlu buat peluru kita. Let's go, ada diamond ore sword di sini guys. Kita buang ironnya kayaknya kita. Oh ini aja nih, kita gak perlu ini guys. Let's go, let's go, diamond ore sword. Gila, what the heck. Ini bisa buat apa guys ya? I mean, bisa dipakai something gitu kah? Ada sesuatu yang bisa kita keluarin dari pedang ini mungkin? Oke, ada zombie, ada zombie. Kita coba selepet. Oke, kayaknya sih nggak ngelakuin apapun ya guys ya. Tapi ya lumayan lah, ini buat kayak kita dapat pedang dari. What? Kenapa ada pohon di situ? What the hell? Apa ini efek dari pedangnya guys? Oke. Tapi yang aku perhatikan nih guys ya, dropnya ini jadi berganda nih guys. Cuma aku nggak tahu apakah ini juga dari pedang ini guys, pohon ini. Dah, kelar kamu ya. Dan ini udah OP banget guys. Tapi aku penasaran sama satu blok lagi yang mungkin kita bisa buka guys, yaitu obsidian guys. Dan di depan kita ini sudah ada obsidian. Tapi kita dijagain sama monster-monster ini. Minggir kalian, minggir. Aku harus memecahkan masalah yang ada di dunia ini, karena aku ingin membuat Uncle Ben bangga guys. Karena sesuai dengan pepatah Uncle Ben, E sama dengan MC kuadrat. Oke, kita coba cek guys. Let's go, kita bisa cukur. Oh my god, obsidian shard. Oh my god, apa ini guys? Obsidian pearl? Ini safer pearl, maksudnya gimana nih guys? Apakah ini lebih aman dari pearl biasa guys? Bentar, kita punya ini, kita buang guys ya. Jangan sampai kegeser guys. Oke, ini kita buang dulu. Aku pengen nyoba deh guys. Maksudnya gimana nih guys? Coba, tes. Kayaknya sama aja deh guys. Atau mungkin kita nggak kena damage guys. Yang setahu aku kan kalau kita misalnya setiap lempar ender pearl itu kita kena damage. Ini maksudnya kita nggak kena damage gitu kah? Coba kita coba tes ya guys ya. Kita coba tes, kita sambil nyetok. Ini apa nih obsidian shardnya? Aku nggak tahu nih apa ini. Coba kita ambilin lagi, kita cukur-cukurin lagi semua ini guys. Terus kita coba. Boom. Oh. Coba guys, coba guys. Oh iya bener guys. Nggak ada damage-nya sama sekali guys. Wah ini enak banget guys buat cover nih guys. Kalau misalnya kita dikejar waktu kita lagi main hunt, ini enak banget guys, sumpah guys. Tapi sebenarnya guys ya, aku tuh pengen nyoba yang redstone tadi itu, tapi lebih hati-hati guys kali ini guys. Kita coba deh, kita coba deh. Mungkin kita bisa lebih jauh dari sebelumnya gitu guys. Coba ya, kita tes ya. Kita tes mungkin di mana ya? Di sini deh, di sini deh. Kita coba tes di sini ya. Oke. Oke. Ini harus hati-hati nih guys. Harus hati-hati nih guys. Kita harus menjauh, bener-bener menjauh nih. Oke. Oh. Oh, kita kalau kekurangan redstone, kita tinggal pukul aja, kita dapat 2 nih guys. Oke, kita coba ya guys ya. Oke, 3, 2, 1.
Kenapa tidak terjadi apa-apa, guys? Apa karena ada redstone block di sini? Coba kita hancurin dulu, guys, redstone block ini, guys. Atau kita puterin aja. Oke, kita puterin aja, guys. Kita puterin aja. Oke, kita puterin. Kita lewatin sini. Dan aku butuh satu lagi. Oke. 3, 2, 1. Oh iya, terlalu panjang, guys. Aku baru inget redstone gak bisa sepanjang ini. Oh iya, oke. Kita buang dulu, kita ambil ini. Kita pencet. Oke. Aku agak khawatir nih, guys. Oke, guys. Aku kayaknya nggak mau pakai itu lagi, guys, karena itu berbahaya banget. Tapi aku penasaran sama obsidian shard. Wow. Ini kalau aku klik kanan, dia kayak nembak sesuatu gitu, guys. Coba apakah ada mob sekitaran sini? Oh, ini dia. Oh, dia nge-damage. Oh, dia ngasih damage, guys. Kita bisa pakai ini buat nyerang, tapi damage-nya kayaknya sih kurang. Oke, ya, nih lihat tuh, guys. Kita udah nyelepet dia berkali-kali tapi nggak mati-mati, guys. Tetap ini sih paling oke sih, guys. Let's go. Oh, let's go. Damage-nya sakit juga sih ini panah. Oh. Oh. Let's go. Let's go. Oh. Ini guys. Aku mau nyoba untuk mining pakai ini sampai ke bawah untuk mendapatkan bedrock, guys. Yaitu blok yang kita semua cintai, guys. Ayo. Mining. Mining. Tapi kayaknya lebih cepat kalau kita pakai ini dan kita makan cacing sih, guys. Ya udah, kita pakai ini dan kita makan cacing. Udah langsung bedrock, guys. Oke. Kita cukur dulu, guys. Oh my god. Bedrock chunk. Not quite bedrock, but basically there. Maksudnya, coba kita ambil deh. Bedrock pickaxe. Oke. Ini kita kalau taruh. Oh. Beda bedrock kah ini? Ini beda bedrock ini, guys. Ini bisa kita mining kah? Oh, nggak bisa, guys. Oh, tapi kalau kita mining yang lain, ini cepet banget, guys. Kalau kita campur sama ini gimana nih? Coba, kita tes ya, kita tes nih, guys. Oh my god, ini gila banget. Ini OP banget, guys. Wow, let's go. Let's go. Wow. Udah habis apinya sih, guys. Oke, guys, jadi dengan barang-barang ini aku ngerasa sudah cukup pede untuk kita ngelawan Ender Dragon, guys. Dan seingatku di daerah sana itu ada portal yang bekas kemarin Infinity Armor kita, guys. Dan oh, let's go, masih ada di sana, guys. Ayo, guys, kita sekarang langsung aja kalahin Ender Dragon dengan barang-barang ini, guys. Apakah kita bisa memenangkan pertandingan ini, guys? Aku nggak tahu, kita coba dulu, guys. Oke, let's go, kita masuk. Let's go. Oh. Oke, kita naik. Oke, biar cepat kita mining. Oke, let's go. Ender Dragon. Kayak kita hancurin dulu, guys. Boom. Itu hancur nggak tuh, guys? Hancur nggak ya itu ya? Aku nggak tahu itu hancur atau nggak. Apakah itu hancur juga? Aku nggak tahu, guys. Tapi yang pasti kita coba tes dulu. Apakah dari radius ledakan aja udah bisa ngancurkan? Itu kena sih. Coba. Hancur nggak? Oh, gak kena. Oke. Gak kena. Ayo, let's go. Gak kena. Ayo dong. Boom. Aku gak tahu, guys, kena atau gak, guys. Oh, tapi kalau itu hancur, guys. Yang itu belum hancur. Oh my god, sudah kita hancurin dulu, guys. Tapi ini kena Ender Dragon-nya aja udah sakit banget loh, guys. Yaudah, kita coba deh. Kita coba sebisa kita hancur-hancurinin dulu, guys. Biar ini nggak begitu mengganggu kita. Bam! Bam! Oke, Ender Dragon. Sekarang saatnya kita saling menyerang satu sama lain. Sini. Bam! Kayaknya kita cukup pakai ini aja udah bisa nge-kill deh, guys. Aku sih agak yakin ya, guys. Soalnya ini... ini hitbox tembakannya juga lumayan, tapi aku nggak kena-kena. Oke. Ender Dragon. Ender Dragon. Let's go. Oke. Ayo dong, kenapa nggak nge-damage? Ender Dragon, let's go. Yee.
Ah, gila guys, nggak kena guys. Enderman, aku lagi berusaha untuk ngelawan Ender Dragon. Tolong jangan ganggu. Aku kirim kamu ke akhirat kalian semua. I mean, ini kan udah the end juga ya. Apakah ini termasuk akhirat juga, guys? Aku nggak tahu, guys. Tapi masih ayo kita lawan dulu, guys, Ender Dragon, guys. Aku punya ide, guys. Coba kita cukurin ini semua, guys. Let's go. Oh, dia, guys. Ini, guys, Ender Dragon, guys. Ender Dragon-nya udah di sini. Oke, kita jongkok dulu. Oke, catat Golden Apple. Kita makan dulu, guys, buat hati-hati kita, guys. Tapi damage-nya lebih bagus kalau kita pakai Ender Bow sih, guys. Aku rasa, guys. Jebret, let's go. Ini bisa menang sih, guys. Oh my god. What? Kenapa bisa tiba-tiba tumbuh pohon? Bentar. Apa jangan-jangan kalau kita setiap mental sekarang tumbuh pohon gitu, guys? What? Aku gak tahu itu apa maksudnya, guys. Oke, guys, tinggal dikit lagi, guys. Oh no, kita gak bisa diamond. Oh, kita punya nih, guys. Meriam biji. Kita bawa berapa sih? Cuma bawa 11, guys. Coba, please, dikit lagi dong. Ini kena kerikil. Meriam biji. Ya Allah, guys, itu sumpah tinggi banget. Sampai gak kena loh tembakan ini doang loh, guys. Jepret. Ya Allah, turun dong Ender Dragon. Jebret. Ender Dragon, kita kehabisan peluru. No. Oh, tapi kita masih punya ini, guys. Jangan khawatir. Ini gak bisa target benda yang terbang itu, makhluk yang terbang itu. Coba Enderman. Ya dia bisa sih, tapi kan Ender Dragon-nya ini sekarang nih, guys, yang kita perlukan. Oke, dia turun, guys. Ah, ini mah easy, guys. Tinggal kita selepet. Kelar, udah nih, guys. Sini kamu. Let's go. Easy, guys. Let's go. Ah, ini mah gampang banget, guys. Bahkan kita nggak sampai ke Nether loh, guys. Jadi sekian, guys, untuk konten hari ini. Kalau kalian suka dengan kontennya dan kalian pengen ini jadi konten Menhan, pencet tombol like-nya sampai 10.000, guys. Dan nanti aku bakal pakai ini untuk Menhan kita, guys. Dan kita akan lihat apakah mereka bakal kena mental atau enggak, guys. Tapi yang pasti, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya dan tinggalin tombol like-nya. Dan ya, sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.